Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my channel Kadedes Komputer. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menghilangkan iklan di HP Samsung yang muncul secara tiba-tiba. Nah, di video kali ini Anda bisa melihat ya teman-teman ya, ini iklannya muncul secara tiba-tiba seperti ini. Bagaimana cara menghilangkannya? Sebelum kita lanjut kepada pembahasannya, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Kadedes Komputer. Nah, buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita langsung saja kepada tutorialnya teman-teman. Oke ya, jadi seperti ini teman-teman iklannya. Kita hilangkan dulu, kita hapus. Nah, bagaimana cara menghilangkan iklan di HP Samsung, teman-teman ya? Pertama, kita klik di menu setting ya. Ini muncul terus teman-teman iklannya. Oke, kita hilangkan lagi dulu. Oke, kita klik menu setting ya. Nah, kemudian ke menu Google. Nah, di sini menu Google. Selanjutnya klik Ads. Nah, kemudian delete advertising, kemudian delete advertise ID, dan kemudian di sini teman-teman ya sudah dihapus. Kemudian kita cek, nah ini ya, jadi hilang iklannya. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman ya, langkah yang kedua itu kita cari aplikasi di apps ya, di aplikasi. Nah, silakan Anda cari teman-teman ya, aplikasi-aplikasi yang sekiranya itu mencurigakan ya teman-teman ya. Jadi mencurigakan, jadi kita cari. Kalau misalkan ada, silakan Anda uninstall ya aplikasinya. Nah, jadi dicari di aplikasi. Kemudian yang ketiga teman-teman, yaitu dengan coba menggunakan private DNS. Ya, jadi kita ketik di sini, di menu setting, kemudian klik private. Nah, private DNS, nah ini ya. Nah, kemudian kita klik di menu private DNS ini, kemudian kita klik di private DNS. Nah, di sini DNS add quote, ketikan di sini DNS add guard seperti ini, kemudian klik save. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, jadi tiga cara ini. Nah, kemudian ya nantinya iklan-iklan di HP Samsung insya Allah sudah tidak akan muncul lagi. Semoga tutorial ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.